ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di channel Murotal Terbaik. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, serta dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran. Baik teman-teman semuanya, kita akan bersama-sama belajar membaca surat Al-Asr dan surat Al-Humazah menggunakan irama ros asli. Kita harus hafalkan dua nada ini. Insyaallah apabila hafal bisa membaca surat ini dengan irama ros asli. Bunyi nadanya seperti ini. Nada yang pertama datar, nada yang kedua turun. Nah, itu dua nada irama bayati. Saya contohkan. Nada yang pertama datar, wal asr. Nada yang kedua turun. Innal insana lafi khusr. Baik, setelah itu ayat ketiga kita gunakan nada yang kedua, yang nada yang turun karena ayat yang terakhir. Baik, bersama-sama kita baca dari awal sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa الذina amanu wa'amilu الصalihati watawasaw bilhaq watawasaw bilsabr. Baik, alhamdulillah seperti itu. Kemudian kita akan mempelajari surat Al-Humazah. Kita menggunakan dua nada yang sama ya, saya ulangi. Nada yang pertama datar, wailul likulli humazatil lumazah. Nada yang kedua turun, alladzi jama'a malan wa'addadah. Setelah itu kita ulangi lagi dari nada yang pertama dan seterusnya. Baik, bersama-sama kita baca surat Al-Humazah menggunakan irama ros asli. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةُ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةُ. Baik, alhamdulillah seperti itu ya, contoh surat Al-Asr dan Al-Humazah menggunakan irama ros asli dua nada. Insyaallah apabila teman-teman hafal ya, diulangi terus, diingat, dipelajari, insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari irama ini. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang subscribe, like dan share video ini saya doakan dilancarkan rezekinya dan mendapatkan pahala amal jariah. Amin ya rabbal alamin.